terima kasih. Katanya semua bahu membahu membantu ngangkut batu sampai ngangkut semen semua. Terima kasih, luar biasa. Saya kesini hanya membantu dan insya Allah akan segera terwujud rumah Pak Sukria. Pak Sukria harus mau pindah rumah yang baru yang harus kita segera wujudkan karena rumah itu tidak sehat lagi buat Pak Sukria. Setuju? Setuju. Kita bantu bareng-bareng. Gotong royong. Terima kasih semuanya. Pagi hari ini bisa bertemu bersama-sama memulai langkah untuk mengabdi kepada warga di sini, terutama khususnya Pak, siapa tadi namanya, Pak Sukria, yang selama ini hidup di tempat yang tidak layak, bahkan disebut kandang kambing begitu, dan ini bekas kandang kambing, dan ini merupakan simbol saja bahwa kita berkomitmen insya Allah ke depan seluruh rakyat masyarakat Indonesia harus punya rumah masing-masing. Amin. Setiap rakyat Indonesia harus memiliki rumah. Ada tiga cara. Yang pertama, anggaran pemerintah harus bisa mensubsidi pembangunan rumah. Kalau itu juga masih berat karena anggaran terbatas, maka cara yang kedua, harus ada keringanan pinjaman yang diberikan pemerintah. Targetnya DP 0% yang harus diberikan oleh pemerintah kepada perumahan rakyat. Yang ketiga, perbankan dan Kementerian PU dan PR harus menjalankan seluruh rencana membangun perumahan rakyat yang murah dan terjangkau. Memang hari ini kaum milenial termasuk orang yang terancam tidak punya rumah karena tanah terbatas, kepenghasilannya juga tidak mencukupi. Itu menjadi agenda dan tekad kita semua. Untuk itu saya harapkan perbankan, pemerintah, Kementerian PU bahu-membahu. Dulu ada BTN, Bank Tabungan Negara, ada juga Perumnas, Perusahaan Perumahan Nasional punya negara, harus bahu-membahu. DPR siap mendorong anggaran untuk memperbanyak akses kemudahan mendapatkan rumah melalui anggaran dan kerjasama dengan pemerintah. Terima kasih.